Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, untuk suara saya, oke. Okay. Nah, kita langsung mulai saja ya. Kita paling nggak akan lama, paling cuma sekitar setengah jam ya. Tetapi memang uh, mungkin kita akan zoom. Itu mungkin nggak akan setiap minggu ya. Mungkin, katakanlah. Mungkin selama mau UTS ini, katakanlah misal kita ada tujuh pertemuan atau enam, kita paling zoom-nya empat kali, atau mungkin tiga kali, jadi sesuai dengan uh, situasi aja ya. Cuman karena ini pertemuan pertama, memang uh, setidaknya kita harus zoom dulu ya. Mungkin kita zoom lagi itu paling tiga uh, atau empat kali lagi sebelum UTS, jadi kita nggak akan uh, setiap minggu tuh zoom ya, jadi zoom itu akan saya beritahukan di e-learning, di GC sama di Telegram ya, jadi. Uh, otomatis kalau, jadi mungkin kalian tanya, Miss, nanti Zoom nggak pasti, nanti saya infokan di hari pas jadwal ya, mungkin kalau kelas malam, nanti saya menginfokannya kalau nggak pagi ya, siang ya, atau maksimal sore itu pasti saya infokan. Nah, oke. Okay. Uh, mungkin kalau di SKS kok tulisannya Bahasa Inggris untuk ekonomi gitu kan. Nah, jadi gini, uh, kita tetap uh, materi, kalau untuk Bahasa Inggris dua kan sebenarnya memang lanjutan dari bahasa Inggris pertama kan, yang seharusnya kalian itu kan dapat di semester 2 harusnya, cuman kan akhirnya ada perbaikan kurikulum yang akhirnya semester 4 ini kalian itu juga digabung sama semester 2, jadi semester 2 dan 4 sama-sama dapat bahasa Inggris 2. Nah, terus Miss bahasa Inggris untuk ekonomi itu seperti apa? Ya, kita akan bahas itu setelah UTS. Jadi, setidaknya kita akan bahas yang seputar dunia, kalian ya. Misal, kalian akuntansi atau pajak. Nah, kita akan bahas materi itu di setelah UTS. Nah, mungkin bagi kalian yang minggu kemarin itu sudah baca di kontrak kuliah. Nah, jadi di setelah UAS, apa ya? Di setelah UTS, kita akan bahas tentang seperti apa ya loker loker bahasa Inggris surat membuat surat lamaran membuat surat uh, yang terkait di dalam dunia kerja yang intinya itu juga untuk lowongan kerja ya sesuai dengan bidang kalian ya misal bidang kalian akuntansi ya kita akan bahas tentang loker akuntansi bidang kalian pajak kita akan bahas tentang pajak yang biasanya akuntansi pajak itu ranahnya kan hampir sama kan tetap di ekonomi nah jadi kita bahas setelah UTS oke okay. Terus, di bahasa Inggris 2 ini sebenarnya kita masih fokus ke grammar juga, ya. Karena kan nanti, kalau kita UTS, kita kan pasti kita akan nulis juga, kita akan ngarang, kita akan menulis surat bahasa Inggris seperti apa. Jadi, tetap kita membutuhkan grammar. Jadi, bahasa Inggris itu nggak akan lepas dari grammar. Nah, oke, okay. kita akan ke sini, nah. Kita tetap akan ke tenses, nah mungkin di semester 1, kemarin, apa ya dulu kita sudah bahas tentang tenses simple present tense, simple past tense, terus present sama past continuous sama future lima tenses yang kita discuss selama satu semester di bahasa Inggris 1. Nah di bahasa Inggris 2 ini kita tetap kita akan discuss juga tentang tenses, tetapi mungkin sekitar lima atau... 6 atau 7 tenses yang akan kita bahas. Nah, cuman kalau kemarin kita membahas tenses yang agak ringan, sekarang kita yang agak sedikit berat ya. Nah, dulu yang semester apa ya? Dulu pas semester 1 kan kita membahas tentang tenses yang aktif, bagaimana membuat kalimat aktif dalam bahasa Inggris kan. Nah, mungkin kita sudah terbiasa nih oh membuat kalimat aktif dalam bahasa Inggris. Oh, katakanlah misal I drink juice. I eat rice misal atau I uh, borrow the books misal. Itu kan kalimatnya itu ya kalimat aktif kan. Saya meminjam buku misal, saya minum jus misal. Saya uh, membeli kaos misal I buy shirt. Jadi uh, cenderung kalimat aktif kan. Nah, bagaimana kalau membuat kalimat pasif? Nah, misal saya I misal clean the house saya membersihkan rumah. Bagaimana kalau saya membuat pasifnya nih? Oh berarti kan nanti rumah dibersihkan oleh saya. Nah jadi eh, tidak hanya membuat kalimat aktif tetapi juga bisa pasif. Nah kadang kalau dalam bahasa Indonesia kan misal saya eh, makan apel misal. Nanti kan untuk pasif ya. Pasif kan cenderung katanya di atau ter ya sesuatu yang kadang Uh, yang awalnya objek kan jadi subjek, yang awalnya subjek akan jadi objek. Misal saya makan apel, apel kan sesuatu yang dikenai kan. Saya makan apel, apel kan sebagai objek. Nah kalau di dalam pasif kan nanti prinsipnya dibalik, apel dimakan oleh ku atau oleh saya. Nah, jadi kan nanti ada prinsip seperti itu. Nah, tayang bahasa Inggris kan untuk membentuk di dalam pasifnya itu dia juga punya rumus. Nah, jadi kita akan bagaimana kita membuat kalimat aktif. Kita review di bahasa Inggris satu sama kita akan mempelajari materi yang baru yaitu pasif. Nah, nah. mungkin hany eh, hanya ada sekitar. 4 atau slide aja ya. Nah, jadi gini. Ini kan materi bahasa Inggris satu banget ya. Kita akan ngulang. Nah, kenapa sih kok kita perlu mempelajari kalimat aktif dan pasif? Nah, mungkin kalian itu yang suka nonton film. Mungkin kalian yang suka dengerin lagu. Kalian itu mungkin orang kalian tuh sering misal iseng-iseng baca buku atau mungkin kalian mendengarkan berita, melihat berita yang mungkin ada bahasa Inggrisnya atau kalian melihat di koran atau sumber media lah. Nah, itu kan kalimat itu yang digunakan kan enggak mesti harus aktif kan. Kalimat berita aja kalian iseng, coba kalian googling atau mungkin misal kalian temukan banyak judul-judul berita mungkin di dalam beritanya itu yang menggunakan kalimat pasif. Nah, jadi enggak melulu cuma aktif karena terkadang itu apa ya? sense of meaning apa ya? eh uh, Rasa di dalam berita itu terkait, atau mungkin rasa di dalam satu teks itu ketika aktif sama pasif. Sense, apa ya, rasa atau sensenya itu kadang beda. Misal, mungkin ya, cuma biasanya kalau misal kalian dengar, misal kalian lihat berita aja. Misal, eh, apa ya, misal ya, mobil itu misal menabrak trotoar. Nah, misal ya, nanti mungkin beri judulnya akan dialihkan ke pasif oh trotoar ditabrak oleh mobil misal itu kalau masih yang judul-judul apa ya simpel ya tapi kalau ada judul-judul yang berat yang agak-agak aneh itu kan kadang pasif sama aktif kalimatnya itu setsnya udah beda terkadang lebih apa ya lebih menohok bukan menohok ya mungkin lebih Kasar pak aktif kadang daripada pasif tapi kadang kebalikan lebih kasar pasif daripada aktif nah mungkin kalian bisa searching kalimat-kalimat aktif judul-judul yang biasanya menggunakan eh uh, pasif gitu nah nanti untuk pola pasif itu seperti apa sih ya nanti kita akan bahas di sini oke okay. nah tenses setiap tenses butuh yang namanya kata bantu apalagi present ya present kan kan apa ya kita sering gunakan di everyday ya keseharian Uh, daily activity kalau kalian dulu itu ngarang tentang apa ya your activity in every day in Sunday di hari Minggu misal nah kita kan pakai present tense ya nah present tense itu nah kita ke aktif dulu ya nah kita butuh yang namanya kan kata bantu nah do sama das do atau das itu bukan artinya bahwa wah saya do it, atau does itu kan artinya melaksanakan, mis melakukan. No, tapi ini adalah fungsinya kata bantu. Jadi fungsinya adalah membantu. Nah, membantu yang seperti apa sih misal? Nah, Nah, membantu yang seperti apa sih? Nah, jadi fungsinya adalah yang mulai kata bantu dia itu dia itu adalah untuk membantu suatu kata kerja. Tujuannya gitu, dia menempel ke kata kerja. Misal, saya kalau di dalam bahasa Indonesia ya saya makan apel misal terus saya tidak makan apel nah kan nggak bisa I eat I eat masih jalan ya karena ada subjek dan verb terus saya tidak makan I not eat itu kan kalau kita artikan perkata kan saya tidak makan tapi kan bahasa Inggris nggak bisa diartikan perkata nah apalagi kalau sudah ada ketemu kata kerja nah tenses itu sesuatu yang melekat sekali dengan kata kerja. Nah, entah itu kata kerja bentuk pertama, dua, ataupun ketiga, atau bob ing sekalipun. Nah, jadi saya, kalau dalam bahasa Indonesia kan enggak ada aturan kata kerja kan. Nah, saya tidak makan, selesai. Tapi kalau bahasa Inggris kan I not eat, enggak jalan dia. Nah, kita butuh yang namanya kata bantu. Untuk Dewi Ayu, maka dia memakainya do. Kalau she eat, dia memakai das. Nah, untuk po, terus kita juga harus singkat. nih, subject atau katakanlah verb itu kan selalu mengikuti si subjek kan, kalau di presentan kan, oh kalau Dewi Ayu itu kata kerjanya kira doyan S kalau sihi itu berarti dia doyan S atau ES kan, nah misal, untuk kita kalau misal membentuk kalimat positif nih, subjek plus verb 1, nah verb 1 itu entah yang, kalau yang memakai Dewi Ayu kan berarti doyan S tapi kalau yang memakai Shihi pasti pakai S atau ES kan Nah, misal sub, untuk kalimat positif subject plus verb 1 ya, S atau ES. Nah, untuk membentuk negatifnya polanya sebenarnya sama. Uh, sekilas sama ya, cuman bedanya itu ada kata bantu sama not subject plus do atau das jadi do atau das akan selalu ngikut si subject plus not plus verb 1 verb 1 itu verb yang awal verb dasar yang dia belum ada imbuhan s, es belum ada imbuhan yang lain ya. Jadi dia verb satu itu kata kerja dasar. Nah, yang kalian biasa bisa ditemukan di kamus ya. Nah, terus interrogatifnya tinggal do atau does di depan plus subjek plus verb satu. Nah, misal I play piano. Saya bermain piano. Kenapa sih pakai play? Kenapa sih? Oh, karena I kan radian S kan. Berarti pakainya play bukan place. Nah, Terus saya tidak bermain piano. Nah, negatifnya tinggal turunin aja misal I plus do terus plus not. Nah, aku tidak bermain piano. I do not play piano. Nah, terus untuk interrogatif misal. Nah, do tinggal diturunin aja polanya kayak negatif tapi dibalik ya. Misal do I play piano. Jangan lupa untuk tanda tanya. Terus misal Rina plays piano. Rina bermain piano. Nah, terus untuk negatifnya, Rina das. Kenapa sih? Kok pakai? Kenapa kok Rina pakai please ya? Karena kan Rina sebagai she kan, berarti dia kata kerjanya kan pakai s ya atau es. Nah, terus negatifnya gimana sih? Nah, tinggal Rina. Karena Rina sebagai she, maka dia butuh kata bantu yaitu das kan. Nah, terus das apa? Tinggal ngikutin aja das not. Terus verb satunya apa? Play. Loh, kenapa play di sini kok enggak place ya, Miss? Nah, kan Rina itu kan kalau di atas Rina play, iya. Tapi kan karena dia sudah ada das yang dia sudah ada s-nya, maka dia akan kembali ke verb satu. Kalau ini dikasih s banyak s kan nanti pilek ya. Cukup di depan sudah diwakili. Nah kadang gitu. Kalau dalam bahasa Inggris ketika misal depan sudah ada yang wakili, kadang untuk berikutnya kata kerja berikutnya udah nggak perlu, misal. Terus untuk interrogatif tinggal das diturunkan das Rina play piano. Nah, oke, okay. oke okay, seperti itu. Itu untuk, untuk yang verbal. Oke, okay. kita langsung eksekusi soal. Misal, the boy sings a song. Misal, negatifnya oke untuk negatif. Oke, okay, bagaimana untuk negatif form? Di sini kan sudah ada positif ya. The boy sings a song, misal. Nah, untuk negatifnya, kita pakai pola yang tadi ya. Misal, oh kalau negatif itu subject plus do atau does plus not plus verb 1. Terus interrogatifnya tinggal do atau does di depan plus subject plus verb 1. Oke, okay. untuk negatif, untuk audio nggak apa-apa, silakan buka ya. Asal untuk radio TV bisa dikecilkan, ya. Jadi, biar suaranya enggak masuk. The boy, oke, okay, the boy gas. Yes. Oke, okay, karena the boy itu sebagai he kan, berarti Yes. yes. Oke. Okay. The sing negatif, berarti okay. menggunakan not not. Oke. Okay. Not sing sing a song. song. Oke. Okay. Introgatif. Gas. Yes. Oke. Okay. The boy. Oke. Okay. Sing a song. Oke. Okay. Jangan lupa tanda tanya. Nah. Iya. Yeah ya seperti itu itu untuk aktif ya nah sekarang kita ke pasif nah jadi gini pasif itu kan sesuatu yang di atau ter ya nah jadi misal katakanlah kayak tadi uh, saya bermain piano maka nanti kan piano dimainkan oleh saya nah, nah oke okay, jadi gini untuk pola pasif kita menggunakan verb tiga mungkin verb tiga itu dipakai untuk apa ya nah kalau verb satu kan punyanya present Verb 1 itu punya present sama future. Verb 2 punyanya past tense. Nah, verb 3 ini punyanya pasif. Jadi untuk membentuk kalimat di atau ter dalam bahasa Inggris itu menggunakan verb 3. Nah. Misal uh, misal kata-kata apa ya? Eh uh, contohnya aja misal. Sell. Sell itu kan artinya menjual ya. Nah, sell. Sell artinya menjual. Itu kan pop 1. Oke. Okay. Oke, okay. kira-kira verb-nya apa? Pop verb 3 sama apa ya? Verb 2 sama verb 3-nya sama ya. Nah, oke. Okay. Nah, verb 2 sama verb 3-nya sama. Kira-kira sort artinya apa? Kalau misal kalian anak-anak all shop ya atau mungkin kalian punya usaha all shop. Sold. sold. Terjual. 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 kan berarti arti ter, berarti kan pasif kan. Nah, kalau mungkin sering gimana Kak? Barangnya masih enggak Kak? Atau masih enggak sis gitu kan. Barangnya sudah sold out. Sudah sold aslinya terjual. Sold out itu terjual habis. Berarti Uh, barangnya itu banyak sakitnya udah terjual habis nah jadi kan kita sering aja oh sold sold itu apa ya artinya terjual dia kan verb dari kata sell ya nah kalian bisa cari kamu sold itu beneran enggak ya verb 3 dia verb 2 sama verb 3 nah misal nah jadi kan kalau misal saya bermain piano misal Nanti kan jadinya yang awalnya subjek predikat objek kan. Saya bermain piano. Nah, yang awalnya katakanlah misal uh, subjek predikat objek. Nah, nanti kan nanti berubah kan. Sebenarnya sebenarnya kan jadi objek predikat subjek sebenarnya kan. Nah, jadi misal saya bermain saya apa ya? Misal saya bermain piano. Nanti kan piano dimainkan oleh saya. Nah, jadi yang awalnya objek si piano, nanti kan dia posisinya jadi subjek. Yang awalnya saya bermain maka kan nanti dia jadi objek sayanya di, jadi dimainkan oleh saya saya jadi objek kan nah, terus kalau di dalam pasif yang awalnya subjek jadi objek nah kayak Dewi Ayu sih e, dia kan subjek banget kan dia letaknya kan selalu di depan di depan kalimat maka dia berubah jadi objek pronoun misal I jadi me you dia tetap you sama we dia akan jadi as they jadi them she dia jadi her, he jadi him, it dia tetap it stabil. Nah, terus kita butuh yang namanya to be. To be itu harus selalu sesuai subjek. Oh, kalau I itu M, kalau you, we, they itu A, she, it itu pakainya is. Nah, terus untuk membentuk gini. Ya, subjek plus to be. Berarti to be-nya ngikuti si subjek ya. Subjek plus to be plus verb 3. Lah verb 3 bab 3 pak dipakai nih di pasif ya plus by siapa nah kemungkinan by yang ada di kanan ini kan entah itu me you us they atau her atau him atau it tergantung nanti subjeknya itu siapa nah untuk membentuk negatif polanya sama tinggal tambah not kayak tadi ya subjek to be plus not plus verb three Terus interrogatif tinggal polanya dibalik. To be plus subject plus verb 3 plus by. Nah, misal he opens the door. Misal. Kok dia laki-laki membuka pintu? Nah, kenapa pakai so? Karena he yang s. Oke, he opens the door. Nanti kan berarti jadinya dia membuka pintu. Pintu dibuka oleh dia kan. Nanti jadinya itu kan. Nah, berarti kan the door di depan kan. Subjek itu enggak melulu cuma orang loh ya. Subjek itu luas bisa ting, bisa benda, hewan, orang, jadi subjek itu nggak melulu harus orang dia mereka laki-laki dia perempuan nggak harus ya. Nah bisa the door, oke. Okay. Terus kita butuh yang namanya tubi, kan, oke okay, tobi. Tubinya apa sih subjeknya kita lihat dulu, apakah tunggal atau jamak? Oh karena the door itu kan pintu satu kan, berarti dia pakai is kan, the door is. Oh kalau pintunya banyak maka dia tinggal the doors a. Terus kita butuh verb ini, nih. Oh, open. Jadi o oh penet. nah, ini kan reguler kan. By siapa? Oh, he. By he nggak boleh kan. By him. Nah. Kayak kalian mungkin uh, judul film lah Misalkan yang kemarin Doraemon Doraemon stand by, by, siapa kalau by itu pasti nanti objek by me kan bukan by I tetaplah bersamaku kan by siapa kan kan stand by me kan bukan stand by I Nah, seperti itu ya. Ketika ada kata "by", biasanya dia diikuti dengan kalau orang itu objek ya, "by me", "by us", ya, bukan "by I", "by he", gitu enggak. Terus untuk negatifnya tinggal "the door is plus not" aja ya, tinggal "not" diturunkan "open by him". Terus interrogatif, polanya sama. Kalau sudah kalau sudah bisa positif, nanti negatif sama interrogatif biasanya akan ngikutin kalian nggak akan ganti tubi kalian paling cuman oh kalau negatif tanggal tinggal tambah not aja oh kalau interrogatif berarti tinggal dibalik ya berarti is the door open by him apakah pintu dibuka oleh dia olehnya laki-laki maksudnya nah terus next I bring the books aku membawa buku-buku misal oh berarti nanti buku-buku dibawa olehku nah pasifnya berarti tinggal the books oh karena oh the books itu yang awalnya objek kan maju jadi subject nah the books oke okay, kita butuh yang namanya be nih. oh karena the books itu adalah jamak berarti pakainya kan a kalau ini the book berarti kan bukunya satu berarti is ya berarti tinggal ngikutin aja terus bro oke okay, kita butuh verb ini oh verb 3 dari bring bring itu irregular oh verb dua tiganya bring bro Broke. nah oke okay. berarti the books a Broke, by Me. I akan berubah jadi me ya, bukan by I ya. Kadang untuk bacanya susah by I gitu by me. Terus negatifnya, tinggal tambah not ya. The books are not broke by me. Nah, terus interrogatifnya tinggal polanya dibalik ya. Ah, the books broke by me. Nah. Oke, yang penting kalau untuk pasif tuh gini. Satu, kita tahu verb nya apa. Nanti untuk soal saya carikan kata kerja yang familiar aja ya. Jadi untuk verb tiganya nggak akan terlalu susah. Terus to be harus selalu ngikut subjek ya. To be kalau aktif apa ya? Eh uh, to be itu enggak akan ngikuti subjek yang ada di depan ini kan. Nah, oh kan bukan amis the book kan kalau tadi kan subjeknya I maka tadinya the books M lah. Itu malah salah fatal ya. Jadi to be ngikuti subjek barunya. Oh, the books. Oh, karena dia banyak berarti A. Oh, kalau the book satu berarti is. Nah, intinya sih itu. Oke. Okay. Kita eksekusi. Nah, kita lanjutkan tadi yang pasif ya. Oke. Okay. Maka, kalau tadi kan ada the boy sings a song. Laki-laki itu bermain P oh, bermain, sorry. Laki-laki itu menyanyikan sebuah lagu misal. Berarti kan nanti pasifnya kan berarti lagu itu dinyanyikan oleh laki-laki itu kan. Nah, oke, okay. kira-kira positif yang gimana eh ya pasif positif ya oke pasif positif tadi ada subjek plus to be plus verb 3 plus by oke okay. jadi setelah subjek ada to be verb 3 oke okay. posit eh, kok positif sorry. positif sepi miss <laughs> oke okay. positif The boy sings a song. Sebuah laki-laki menya, itu menyanyikan sebuah lagu. Maka jadinya nantikan sebuah lagu dinyanyikan oleh ku ya. Kalau cepet jawab cepet kelar lo ya. A song was sung by the boy. Oke, okay, a song. Kita butuh tubi ya. Kita kan present. Oh, a song a song itu tunggal berarti tubinya? Is. Is, oke, okay. Is. oke, okay. Is. oke, okay, kita butuh, oke, okay, setelah subjek, to be plus verb 3. Verb 3 dari kata sing. Sang. Sing, Sing, sang. Hmm. Oke, okay, tiga, sang, tiga, ya, empat, Nah, tulisannya sung bacanya sang. Kalau keduanya itu tulisannya sang dibacanya seng ya. Jadi eh, misal gini ya. Ini cuma nano aja ya. Nah, jadi verb 1 itu sing, verb 2 tulisannya sang, verb 3 tulisannya sung, tapi bacanya sing, seng, sang ya. Berarti benar eh sang ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Isang, is oke. Okay. Tadi terus Uh, ada subjek to be verb tree, terus sang by. nah baik siapa kira-kira him oke okay, him karena the boy itu kan she eh hi sorry dia kan dia laki-laki maka jadinya him nah oke okay. kalau misal the boys maka nanti jadinya ini misal ya kalau misal yang menyanyikan itu nanti jadinya dem, misal ya kalau the boys sing a song, kalau misal katakanlah ini ya, ini kalau misal ya, kalau ada the boys sing a song, oh the boys siapa ya, oh the boys itu kan jamaklah banyak, nah perhatikan kata gantinya jadinya dem, oke, okay. okay, kita lanjut untuk negatif ya. Oke okay, negatif tinggal nih, kutin ya is tambah not aja is not sung by him. Oke okay, interrogatif. Oke okay, interrogatif Oke okay, interrogatif pasif. Is a song. Oke. Okay. Is a song sang nah by him. Nah, oke okay, seperti ini. Oke, okay. eh sorry. Kita coba contoh satu lagi ya. Ayo kalau cepat jawab, nanti kita cepat kelar lo ya. Jadi kalian kan makin hemat kuota kan. Hmm. Misal, the students buy the books in the bookstore. Murid-murid membeli banyak buku di toko buku. Nah, saya cuma ngasih aktif positif. Nah, kalian isi aktif negatif, interogatif, pasif positif, negatif, interrogatif. ya. Jadi nanti satu soal jawabannya lima. Oke. Okay. Yang penting seperti ini banyak latihan Nanti rumus setiap dia akan hafal sendiri Yang penting kalian tahu pola Oh kalau present tense itu butuh namanya do atau das Yang memakai itu tunggal atau jamak Oh kalau pasif itu yang penting to be Kuncinya di to be Terus sama di verb three. Dah, dah itu aja Oke, okay. Yuk kita coba Setelah ini kita ada uh, Dua seret lagi dan kita finish Oke, okay. negatif. The student doesn't. The students pakai S. jamak Berarti kata bantunya? Das plus not. The students. Murid-murid. Berarti kan do kan? Karena the student itu mereka kan? Kata gantinya mereka. Murid-murid. Berarti kan mereka. Banyak kan? Berarti kan do, bukan das. Kalau ini the student benar pakainya das karena murid itu satu, the student. Kan kalau jamak s kan berarti banyak, jamak, kan Nah, berarti pakainya do. Nah, berarti do not tinggal ngikutin aja ya. nah buy in the book in the bookstore. Oke. Okay. Terus interrogatifnya berarti tinggal Do, do. do student. Dan student. bukan student, student ya. Oke. Okay. Enggak mesti huruf U selalu dibaca A ya. Oke. Okay. Do the students. Oke, okay. tinggal ngikutin aja ya. Buy in the book in the bookstore. Nah. Loh, kuncinya tense itu cuma ngubah ini tok lo ya. Buy ini loh. Ini yang kuncinya ini loh. Kan dia cuma ngubah buy. Nanti jadi do not buy. Ya kan? kuncinya itu sebenarnya. Nah, merubah ini toh sebenarnya. Nah, oke okay. untuk pasif. Nah, berarti kan nanti gini, murid-murid membeli apa ya? Murid-murid membeli buku-buku di toko buku. Nah, SPO subject Predicate in the bookstore kita abaikan dulu. Kan nah, ketika nanti ada kata keterangan waktu atau tempat biarkan dia di belakang enggak usah pakai dibalik-balik kayak objek ke subjek ya. Nah, biarkan dia di belakang duduk manis. Nah, untuk pasif berarti kan murid-murid membeli buku eh, membeli buku-buku, sorry ya. Berarti nanti buku-buku dibeli oleh murid-murid di toko buku. Oke, okay, berarti kan ini jadi the books kan. Oke, okay. to be Oke. Okay. Ini enggak ada suaranya pada enggak ngantuk kan? Nah, kalau cepet jawab kita cepet selesai loh ya. The books kita butuh yang namanya to be. R. Ah oke karena ini bukunya banyak oke. Okay, berarti setelah subject to be plus 3. oke Verb 3. Okay, verb verb book. Oke okay, book. Bye. Bye siapa? Dem. Karena di student itu kata katakannya they banyak berarti them. dem. Dem. Oke, okay. hmm. terus in the bookstore, dia akan ikut di belakang aja, nggak usah kalian dibalik-balik in the bookstore, di toko buku, buku-buku dibeli oleh mereka, nggak usah, dia biarin dia duduk manis di belakang. Untuk negatifnya berarti tinggal ngikutin ya, saya kopas saja biar cepet, oke? Okay. Berarti tinggal, eh sorry, the books ah not gini, oke, okay. terus yang tinggal dibalik ya. The books, nah, the books, apa bo, oke, okay. Buy them. ITB in the bookstore ya, biar nggak kepanjangan. Oke, okay. gini ya, nanti tinggal banyak latihan nanti udah bisa. Oke, okay. kita akan next kedua slide terakhir kayak gini ya yang penting harus tahu oh kalau di sini kuncinya didu atau das perhatikan subjeknya tunggal atau jamak Oh biasanya kalau jamak itu endingnya pakai SS the students kan berarti banyak berarti pakainya du Nah kan saya nggak melulu harus kan saya nggak harus selalu pakai si Hie, Dewi Ayu nama orang Rinal Doni kan nggak mesti harus seperti itu kan. Nah jadi diperhatikan do atau dasnya kalau di perhatikan to be sama verb three sama ininya ya by siapa oke kita akan ke dua slide terakhir nah bagaimana kalau eh uh, ada modal modal itu kayak will shall should can must nah kalau yang ada modalnya gini kita nggak butuh namanya do atau das kita nggak butuh namanya kata bantu tapi kita langsung eksekusi. Oh, subjek modal plus verb satu. Negatifnya berarti tinggal subjek modal plus not plus verb satu. Nah, interrogatifnya tinggal modal plus subjek plus verb satu. Misal, I can use the phone. Aku bisa pakai ponsel itu. Untuk negatifnya berarti tinggal polanya di kasih not aja ya. I cannot langsung subjek modal plus not berarti I cannot use the phone. Interogatifnya, can I use the phone nah terus she should eat chocolate misal oh dia seharusnya makan coklat she should not eat chocolate Interogatifnya tinggal polanya di balik ya should she eat chocolate nah okay. Polanya tinggal seperti itu. Oke, okay. langsung eksekusi, nah the girl always eat donut misal it donut itu donat ya oke okay. uh, gadis itu selalu makan donat miss kok ini enggak ada s nya ya kan the girl, dia sebagai si doyan s eh sorry gini nah kayak tadi the girl can eat donut misal oh gadis itu bisa makan donat nah kalau kita eh uh, miskan ini kan degel itu doyan es pakainya harusnya kan it's misal ya kalau itu kan pola yang tadi kalau ini ada modalnya kayak tadi loh set apa ya nah modal diikuti diikuti verb satu semua subjek entah itu Dewi Ayu atau si it ya entah itu si it setelah ada modal kayak kata will shall should kan akan verb satu jadi enggak SES ngikutin kayak yang tadi karena dia dihalangi oleh si ini ya modal verb Nah, The girl can eat donuts, misal. Nah. Oke. Okay. Oke, okay. negatif. Untuk negatifnya. The girl can not or can not eat a donut. Oke, okay. interrogatif. Candle. Oke, candle. Okay. Candle, girl. Eat candle a... girl eat a donut. Oke. Okay. nut, Oke. Okay. Desanya dog nut cuman beda aksen antara American sama British. Nah, donut. Oke. Okay kita akan ke pasif. Bagaimana membentuk pasif? Nah, kalau tadi kan pasifnya itu kita butuh, kalau yang tadi kan to be verb 3. Sama menggunakan verb entah itu apapun tensesnya, ketika kalimat pasif pasti menggunakan verb Nah, cuman pola, formula yang beda. Misal, ini kan sama yang pink, ini kan berarti dia rumus abadi untuk semua tenses ketika pasif ya. I jadi me. Nah, Terus ini juga rumus abadi. Modal diikuti verb 1 ya. Ini udah rumus abadi. Terus nah, untuk untuk positifnya subjek plus modal plus B. Ini B itu bukan diisi to B ya. Jadi memang B ini. Jadi tulisannya memang B ya. Jadi enggak, oh ini B baris setelah subjek modal itu kalau enggak S, M, A, enggak. Itu memang B itu modalnya tulisannya B. Plus verb 3. Negatifnya tinggal subjek modal not plus B plus verb 3 interrogatifnya tinggal modal subjek B plus verb Nah, kalau udah bisa positif, negatif, interogatif kan gampang. Misal, I can write a poem. Aku bisa nulis puisi. Nanti kan berarti puisi bisa ditulis olehku. Nah, berarti a poem, a poem di depan. Oke, kita nggak butuhkan namanya tuh bini tunggal atau jama. Oh, setelah subjek berarti langsung ke modal. Oh, um, a poem can Oh, setelah itu ada kata be, berarti a poem can be. Oh, verb ba. right. Oh, a can be written by me. Negatifnya berarti polanya tinggal kasih not ya. A poem cannot be written by me. Interrogatif berarti tinggal can a poem be written by me. Nah, misal, we should eat rice in the morning. Kita seharusnya tuh makan nasi, misal. Berarti kan nanti nasi seharusnya dimakan oleh kita. Nah, berarti rice. Di sini kan rice. Terus oh modalnya should berarti rice should be. Terus verb dari eat, eat at eaten berarti eaten. By siapa? Oh, we jadi as. By as berarti rice should be eaten by us. Negatifnya sama tinggal kasih not. Rice should not be eaten by us. Terus interrogatifnya tinggal di balik ya. Surprise be eaten by asma nah, modelnya itu jadi subjek modal b plus verb Nah, oke, okay. kita eksekusi langsung ke sini. nah The girl can eat a donut. Oh, gadis itu bisa makan donat. Nah, berarti kan nanti jadinya donat itu bisa dimakan oleh si gadis. Nah, oke, okay. berarti langsung eksekusi aja ya, berarti pas. Uh, Donat kan di depan, kan? Oke. Okay. Adopt. Oke. Okay. Positif berarti tadi modal plus B, ya. Berarti kan B. Be. it it factory berarti i Eaten. By. The girl. By siapa? The girl. Oke. Okay. Eh, sorry. Gini. Oke. Okay. Berarti nanti dia akan, oke. Okay. Berarti enggak tambah not aja ya, can not. Nah, terus di sini, can uh, dog not be eaten by her. Nah, oke. Okay. Sorry. Nah, gini aja. Oke. Okay. Satu lagi dan kita finish. The student likes the music. Buat murid, murid itu suka sama lagu. Nah, oke. Okay. Eh, sorry, ini kok Kita kan ke modal ya. Oke, okay, sorry, sorry, sorry. Murid itu seharusnya minum air mineral misalnya. Oke. Okay. Untuk negatif. Ayo negatif. Ayo cepat dijawab cepat selesai. Hemat Sheldon. kuota. Oke. Okay. The student. Oke. Okay. Eh sorry. The student. Sorry. Terus tadi kan nggak perlu dua atau das ya? Berarti langsung eksekusi. So, Not drink mineral water. Mw, gitu aja ya. Saya nggak perlu ngetik banyak-banyak, oke? Okay. Interaktif. Show the student. Oke, okay. show the student drink mineral water. Ya, tapi kalau ujian nggak boleh disingkat ya. Ini biar cepet aja. Oke, okay. untuk pasif berarti kan. Uh, air mineral itu seharusnya diminum oleh siswa, gitu kan? Nah, berarti kan ini di depan kan, mineral water. Nah, setelah itu modal, berarti. Should be. Should so, okay. be. Oke. Okay. 3 okay. dari drink. 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 Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Tapi tulisannya ini ya. Nah tulisannya verb satu dua itu drink drang drung tulisannya gitu tapi bacanya drink drang drang kayak tadi ya sing seng sang kayak tadi oke okay. baik by siapa nah the student ini tanpa s berarti muridnya satu nih nah kalau muridnya banyak kan by them kan tadi oh karena muridnya satu entah itu laki atau perempuan kan masih Gak jelas kan? The student murid lah murid yang mana? Kalian bisa pilih salah satu, bisa her atau his atau kalian garis miring ini pun juga nggak masalah nah kan ini nggak jelas nih murid itu tuh laki atau perempuan kalian mau jabber oke okay. mau jawab his oke okay. mau kalian her atau his juga oke okay. kalau ini the students, berarti kan nanti dem nah seperti itu kalau beda kalau ini ada namanya langsung Rudi misal oh berarti langsung by his nah, oke okay. berarti terus untuk negatifnya tinggal ngikutin aja ya oke okay. Ini saya langsung gini. Mineral water, should not be. Nah, oke. Okay. Terus interrogatifnya tinggal ngikutin ya. Should mineral water be drank by his or her. Nah, oke okay. seperti itu. Water be. Eh, okay. nanti pun untuk itu menjawab interrogatifnya aktif. ada S. Okay. Gimana? aktif ada S. Oh ya, yeah, sorry ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya, yeah, ya. Yeah, oke, okay. berarti fokus ya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, okay. mohon maaf ya, miss typing ya. Oke, okay. jadi seperti itu. Jadi tinggal ngikutin pola aja ya. Oke. Oke, ada yang this meeting today. Thank you very much for your attention. Uh, see you next week ya kita akan ketemu sama pasten ini present nanti kita ke pasten kita ada meeting tuh gini kita ini present ten kita pasten berarti kita atau minggu depan present pas continuous kita jadikan satu sekalian berarti kita butuh tiga empat kemungkinan 4 atau 5 zoom mungkin ya atau mungkin katakanlah kita bisa Eh uh, misal ini katakanlah ini ini present ya, berarti minggu depan kita ada past Depannya lagi present saya pas continue saya gabung sekalian. Berarti kita ada dua meeting lagi tambah future, future empat. Berarti kita paling empat uh, 4 apa ya tiga sampai empat zoom lagi ya sebelum UTS. Nah, jadi kita nggak akan setiap minggu nanti setelah UTS ke UAS ya kita nggak akan zoom terus paling kita butuh sekitar tiga maksimal ya paling tiga zoom aja untuk nanti ke UAS gitu ya thank you very much for your attention see you next week ya link zoom akan saya bagikan di telegram e-learning sama GC jangan lupa untuk GC nanti untuk penugasan nanti kumpulin di GC link GC sudah ada di e-learning masing-masing kelas ya masing-masing e-learning saya share di jadwal kuliah kalian ya di pertemuan pertama kemarin itu saya share linknya jadi setidaknya kalian bisa join jadi bukan saya nggak ngasih ya karena di e-learning masing-masing kelas sudah dikasih dan itu masing-masing kelas beda ya jangan oh kalian C1 kalian gabung C3 jangan nanti itu membingungkan yang ngoreksi ya sistemnya yang masuk ke server itu nanti enggak campur ya jadi kalian buka di e-learning kelas kalian ya jangan kelas yang lain soalnya beda link GC absensi kalian jalan terus lewat GC ya e-learning kalian nggak usah absen nggak apa-apa kalian absen di yang ada di link di GC itu linknya bis setiap minggu linknya berganti nggak nggak itu linknya seterusnya akan sama tapi isi sesuai jadwal ya karena nanti hasil rekapannya kan nama kalian jadwal kalian isi hari itu sesuai jadwal jadi isi sesuai jadwal jam kedua isi jam kedua jam satu ya isi jam satu seperti itu oke okay keep, keep positif selalu jaga diri jaga kesehatan ya semoga kita semua selalu sehat ya kerjaan sama kuliah pun juga lancar ya Oke okay. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh